Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Kang Rizal bisa jumpa lagi dengan saudara semuanya di channel Kang Rizal Pengasihan. Nah, pada video kali ini saya ingin mengijazahkan doa sebelum satu surah. Nah, untuk satu surah nanti, Anda yang mempunyai hajat mengunci hati pasangan, meluluhkan hati pasangan, bisa melakukan doa ini setelah Anda baca doa akhir tahun ya. Setelah Anda baca doa akhir tahun ya. Biasanya doa akhir tahun itu dilakukan setelah sholat maghrib. Nah, baru Anda nanti melakukan doa ini untuk menguji hati pasangan, untuk meluluhkan hati pasangan, bagi Anda yang punya hajat untuk mengembalikan pasangan. Nah, nanti Anda bacakan doa ini sebanyak 7 kali ya. Jadi apa saja manfaatnya? Nah, kenapa harus malam satu surah? Ya. Karena di malam itu adalah pergantian energi, ya, pergantian atmosfer, yang mana pergantian tahun muslim, sehingga ada barokahnya di situ. Jadi malam satu surah itu adalah malam yang penuh barokah. Jadi jangan sampai Anda melewatkannya. Apalagi Anda yang mempunyai hajat-hajat yang khusus, hajat-hajat yang benar-benar mendesak. Nah, maka Anda harus berdoa di malam satu surah itu. Gitu. Nah, untuk tata lakunya adalah, yang pertama itu tadi, setelah Anda melakukan doa akhir tahun, baru Anda baca doa ini. Yang kedua, Anda bisa ambil satu gelas air ya, siapkan dulu di depan Anda ya, satu gelas air minum ya, siapkan dulu di depan Anda. Nah, sebelum Anda bacakan doanya, Anda awali dengan bacaan bismillah ya sebanyak satu kali, kemudian Anda bacakan al-fatihah satu kali ya, dan Anda baru baca doa ini. Nah, bacakan, tujukan kepada orang yang Anda targetkan. Nah, bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati ila ruhi wal jasadi ruh jabang bayine, sebutkan nama tajwidnya. Kemudian baca Al-Fatihah 3 kali, istighfar 3 kali, syahadat 3 kali. Dan sambung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sebut nama tajwidnya kembali, wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, lakukanlah berulang sampai 7 kali ya. Insya Allah doa, hajat, keinginan Anda, apapun yang Anda inginkan kepada target Anda itu, baik untuk meluluhkan, mengunci, atau mengembalikan pasangan, bisa terpenuhi. Pokoknya jangan sampai terlewatkan nanti ya, di malam satu surah ya, setelah doa akhir tahun, bacakan doa ini, insya Allah hajat Anda akan terkabulkan. Nah, apabila Anda membutuhkan sarana pendamping ya, untuk memperkuat keberhasilannya, memperbesar keberhasilannya, maka Anda bisa berkonsultasi dengan saya, Kang Rizal. Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Terima kasih, saya Kang Rizal, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.